Assalamualaikum. Okey, pada kali ini, cikgu akan terangkan tajuk yang seterusnya iaitu pola nombor. Okey, apa maksud pola nombor? Pola nombor ialah corak nombor yang berulang-ulang. Okey, dalam tajuk ini, kamu akan kenal pasti pola bagi satu siri nombor yang diberi sama ada pola nombor menaik ataupun pola nombor menurun. Okey, kamu juga akan melengkapkan pola yang diberi secara menaik dan menurun. Okey, mari kita cuba lihat contoh yang pertama. Apakah pola nombor di bawah? Okey, kamu diberi satu siri nombor. Okey, macam ni contohnya. Kemudian kamu kena lihat sama ada dia menaik ataupun menurun. Okey, pertama kita lihat adakah nombor ini dari kiri ni ke kanan dia semakin membesar. 1200 tambah 5 jadi 1205. Tambah 5 lagi jadi 1210. Tambah 5 lagi 1215. Tambah 5 lagi 1220. Tambah 5 lagi 1225. Jadi maksudnya nombor ni semakin besar. Dia semakin besar. Jadi dia adalah pola nombor menaik. Kemudian nombor ni setiap nombor bertambah 5, 5. Jadi kita nyatakan pola nombor ini ialah pola nombor menaik 5, 5. Okey, pertama kita nyatakan sama ada dia menaik ataupun menurun. Jadi pola nombor yang ini menaik. Dia bertambah 55 jadi menaik 55. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua dia kata tolak 66. Okey, bermaksud setiap nombor ni dia berkurang 66. Dia tolak 6. Jadi 3076 ditolak 6 dapat 3070. Kemudian tolak lagi 6 dapat 3064. Tolak lagi 6 dapat 3058 dan seterusnya tolak lagi 6, 3052. Bermaksud nombor ini dari kiri ke kanan semakin kecil. Okey, nampak? Semakin kecil. Kita tulis sini, semakin kecil. Bila dia semakin kecil, dia ialah pola nombor menurun. Okey, menurun. Berapa dia tolak tadi? 6, 6. Jadi dia menurun 6, 6. Okey, jelas? Okey, kita pergi contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, gambar tapak kaki ni. Okey, 4130 tambah 10. Okey, jadi 4140. Ha, bila tambah 10, 10 kita boleh terus tengok kat belakang ni. 30, 40. Nombor depan ni semua sama je. Okey, tambah 10 lagi jadi 4150. Tambah 10 lagi 4160. Ha, kat sini dah tentulah dia tambah sama sebab pola nombor ni dia sama, corak dia sama je semua nanti. Okey, tambah 10 jadi 4170. Tambah 10 dapat 4180. Ha, bermaksud setiap nombor ni bertambah 10, 10. Dia tambah 10, 10. Dan dia adalah semakin besar. Dari kiri ke kanan semakin besar. Jadi pola nombor ini menaik ke menurun? Ha, dah tentulah dia menaik sebab dia semakin besar. Menaik berapa tadi? Menaik 10, 10. Okey, jelas? Okey, mari kita lihat contoh seterusnya. Okey, pada kali ini kamu perlu lengkapkan siri nombor yang diberi ini. Okey, ada dua tempat kosong yang perlu diisi. Okey, jadi kita perhatikan 6269 ditolak 9 dapat 6260. Okey, untuk dapat A, kita boleh ambil nombor sebelah ni, 6260, kita tolakkan dengan 9. Okey. Boleh buat bentuk lazim supaya kamu dapat kira dengan tepat. Okay, sifar tolak 9 tak boleh pinjam dengan sebelah 5. Jadi 10 tolak 9, 1. Ha, jadi nombornya ialah 6,251. Ini yang untuk A. Tuliskan kat sini 6,251. Okey, dah dapat A. Kemudian dia tolak 9 lagi dapat 6,242. Tolak 9 untuk dapatkan B. Ha, jadi untuk dapatkan B, kita buat kat sini 6,242 tolak 9. Kamu akan dapat 2 tolak 9 tak boleh. Pinjam sebelah 3. Jadi 12 tolak 9 ialah 3. 3 kat sini 2, 6. So jawapan dia 6,233. Okey, perkara pertama kamu telah selesaikan. Kita dah cari, dah lengkapkan siri nombor. Kemudian kita kena nyatakan pula apakah pola nombor yang diberi ni. Okey, pola nombor ini ialah menurun. Okey, sebab semakin kecil. Nombor ni semakin kecil. Jadi, pola nombor menurun. Ha, berapa dia tolak ni tadi? Corak dia. Pola dia 9, 9. Dia tolak 9. Setiap nombor ditolak 9. Jadi, menurun 9, 9. Okey, mudah saja. Okey, jelas? Next. Okey, lihat contoh yang keempat.
apakah nombor dalam petak kosong? Okey. Jadi sekarang ada dua lagi tempat kosong yang perlu kita lengkapkan. Okay, perhatikan yang pertama kita lihat nombor yang diberi 8500, terus 8200, 8100 dan 8000. Okey, pertama tengok nombor ini tu semakin berkurang, semakin kecil ke kanan. Jadi semakin kurang. Kamu boleh lihat beza. Kalau kamu tak tahu nak buat, kita boleh tolakkan dua nombor yang bersebelahan ataupun perhatikan saja. Nombor yang berubah ni ialah di tempat 100, nampak? Okey, bermaksud nombor ini, okey, dari kiri ke kanan, dia berkurang 100. Okey, dia berkurang 100. Ya. Sini tolak 100, jadi 200 tolak 100, dia dapat 100. 100 tolak 100, dapat sifar 100. Okey, nampak? Okey, jadi macam mana kita nak cari A dengan B? Okey, kat sini dah ada nombor yang diberi. Jadi 8,500, kita tolakkan 100. Dah tentulah kita akan dapat 8,005 tolak 100. 4 sifar, sifar. Okey, tolak lagi 100. Kita akan dapat 8,300. Okey, nampak? Sifar 1, 2, nilai tempat ratusnya berubah. Okey, jelas? Jadi, kita boleh nyatakan pola ini ialah pola nombor menurun. Sebab dari kiri ke kanan dia semakin kecil. Menurun 100. 100. Okey? Kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, ini ialah penyata bank. Okey, ada wang masuk, ada wang keluar, kemudian ada baki wang yang kita ada. Okey, bila wang masuk ialah bermaksud duit yang kita dapat. Okey, jadi duit yang kita ada sekarang ialah RM4,070. Kemudian ada wang masuk RM1,000, duit kita dah menjadi RM5,070. Okey. Kemudian, wang masuk lagi RM1,000. Yang wang masuk tu maksudnya kita tambah dengan duit yang kita sedia ada. Tambah RM1,000 lagi. Duit yang kita ada dah tentulah RM5,070. Tambah RM1,000 dia RM4,005 jadi RM6,070. Kemudian, ada lagi wang masuk RM1,000. Duit dah menjadi RM7,070. Okey, kemudian lihat ada tambah lagi wang masuk jadi RM8,070. Okey, sebut nombor dalam petak kosong. Okey, kita dah sebutkan 6,070, 7,070. Apakah polanya? Okey, kita lengkapkan. Ini ialah 6,070. Ini ialah 7,070. Okey, nampak? Nombor yang tadi tu dah dituliskan dalam bentuk siri nombor yang ini. Kemudian kita kena nyatakan dan nombor ini ialah pola nombor menaik 1,000. 1,000 sebab dia bertambah 1,000 tadi. Okey. Jelas? Mari kita cuba latihan ini. Lengkapkan petak kosong dan nyatakan pola nombornya. Okey, kita perhatikan nombor ini 1,726, 1,732. Okey, kemudian ini cikgu namakan A, ini B, 1,750 dan C. Okey, kita sekarang nak cari dia bertambah berapa. Okey, kalau kamu tak nampak, kamu boleh tolak nombor yang bersebelahan. Okey, ni nombor yang ada bersebelahan. Kita boleh ambil nombor yang besar, 1,732, tolak dengan 1,726. Kita tengok Okey, jadi kita pinjam sini, pinjam, tolakkan dapat 6 Nampak? Nampak 6 bermaksud nombor ini dia bertambah 6. Okey, 26 tambah 6, 32. Okey, faham? Tadi cikgu tolakkan dia supaya cikgu dapat apa beza nombor ni Okey, kemudian nak dapat A. Okey, lihat A. Kita ambil 1,732 tambah 6. Dapatlah 1,738. Okey, B kita ambil pula 1,738, kita tambah lagi 6. 8 tambah 6, 14. 3 tambah 1, 4. Jadi 1,744. Ini nombor ni dia bertambah 6. Ini pola dia. Dia bertambah 6, 6. So, ini dia tambah lagi 6. Untuk dapat C pun sama, tambah lagi 6. 1,750 kalau kita tambah 6, dia jadi 1,756. Okey, jadi dah lengkap petak kosong ini. Kemudian kita kena nyatakan pola nombornya. Okey, jadi pola nombor ini ialah pola nombor tertib apa? Menaik ke menurun? Okey, sebab dia bertambah kan? Jadi dia semakin besar, dia adalah menaik 6. 6. Okey, the last. Menaik 6. 6 ini pola dia. Okey, next.
Kita pergi kepada soalan B. Ha, sama juga kita kena lengkapkan. Kemudian kita kena nyatakan apa polanya. Okey, nombor ni 3,140, 4,140, 5,140. Okey, nampak nombor yang berubah ialah di nilai tempat ribu. Okey, nilai tempat ribu. Jadi soalan ni agak senang. 3,000, 4,000, 5,000. Kita dah boleh agak dah. Dia adalah bertambah 1,000. Okey, dia bertambah 1,000. Okey, jadi kalau 5,140, dia tambah lagi 1,000. Dia jadi 6,140. Tambah lagi 1,000. 7,140. So, semakin besar ke semakin kecil? Kalau bertambah, dah tentulah dia semakin besar. Okey, bila semakin besar, kita nyatakan dia pola apa? Pola nombor menaik 1,000. 1,000. Okey? Okey, lihat soalan C. Okey, perhatikan nombor yang diberi ni. Siri nombor yang diberi. Okey, ada dua tempat kosong yang perlu kita isi. Cikgu namakan A ni dan B ni. Okey, 6,945. Dia jadi 6,931. Kemudian 6,917. Pergi 6,910. Okey, bila nombor macam ni, kita tak nampak dia tolak berapa. Kita perhatikan nombor yang sebelahan ni, bersebelahan ni. Jadi 6,917, dia menjadi 6,910. Jadi nombor yang berubah ialah di tempat 10 dan sa ni. Eh. Jadi 17 jadi 10. Maksudnya dia ada tolak berapa di sini? Tolak 7. Okey, jadi bermaksud nombor ni pun dia tolak 7. Setiap nombor dia berkurang 7. Okey. Jadi kita nak dapatkan A, kita tolaklah 6,945. Tolak dengan 7. Okey, 5 tolak 7 tak boleh. Pinjam sebelah. Sini jadi 8, 3, 9. Okey, 6,938. Okey, nampak dia tolak 7. Jadi 6,931. Tolak 7 lagi. Kalau tak pasti boleh buat bentuk lazim. Supaya kamu boleh kira dengan tepat. Okey, 1 tolak 7. Tak boleh. Pinjam 11. So, 11 tolak 7 ialah 4. Kat sini 2, 9, 6. Okey, 6,924. Okey, jadi kamu telah lengkapkan siri yang diberi. Kemudian kita kena nyatakan pula apakah pola nombor. Bagi siri, nombor yang diberi ni ialah pola nombor menurun. Sebab dia semakin mengecil kan, ke kiri. Menurun berapa? Menurun 7. 7. Okey, letakkan sempang ni. Okey, next. Okey, soalan yang terakhir. Okey, kita boleh lihat dari atas ke bawah. Okey, ada dua saja nombor yang diberi. Kemudian kita kena lengkapkan sini A dan B. Okey, jadi berpandukan dua nombor ni, kita dah tahu dari atas ke bawah dia adalah nombor yang semakin kecil, berkurang. Berkurang berapa? Kita perhatikan 7,328 menjadi 7,228. Maksudnya nombor ni dia berubah di nilai tempat 100. Maksudnya dia adalah berkurang. Dia tolak kat sini 100. Okey, jadi 300, dia tolak 100, jadi 200. Jadi kita bolehlah isi nombor di sini, dia pun kurang 100. Jadi 7,228 tolak 100 jadi 7,128. Nak dapat nombor yang atas, kita boleh tambah 100. Maksudnya, dia besar sebelah sini jadi 7,428. Okey, tengok. Nombor 100 je 4, 3, 2, 1. Okey, jelas? Okey, dah lengkapkan nombor. Kita kena nyatakan pola nombor. Pola nombor ini ialah pola nombor menurun. Okey, sebab dia semakin kecil. Menurun 100. 100. Okey, jelas? Okey, cikgu harap kamu dapat membuat tugasan yang diberi. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye.